Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Devin Entertainment ya. Hari ini saya menginformasikan bahwa alhamdulillah bisa hadir ya mewakili BKMT Kecamatan Markoyan Damai dalam rangka silaturahmi dan penguatan majelis taklim di Masjid Nurul di Masjid Raya Nurul Salam. Oke, nanti kita lihat ya kegiatannya, cuplikan kegiatan pada hari ini. Satu mungkin motivasi yang bisa kita berikan ya, bahwa jika ada kesempatan dan waktu, mari kita bersilaturahmi tidak hanya di dalam lingkungan, tapi juga bisa di luar lingkungan, sehingga akan memudahkan rezeki, juga akan meningkatkan kesehatan kita ya, dalam rangka meningkatkan iman dan akidah kita. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu dengan cuplikan-cuplikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kemuliakan Ustaz Profesor Dr. Abdul Somad KSIMA yang terhadir di tengah-tengah kita bersama Ustazah Fatimah Azhar. Yang kami hormati Yang kami hormati Ketua Peksi PD BKNT Sekolah Pekanbaru, Bapak-bapak, Ibu hadirin yang cacit bapak dan kuasa yang kami muliakan. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari yang cerah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan hadir di masjid yang indah ini dalam rangka silaturahim dan sekaligus juga dalam rangka PBBKNT melaksanakan kegiatan-kegiatan di tahun 2021 ini. Selanjutnya, salam dan salam tidak berapa kesalahan awal Nabi besar Muhammad selamat dengan ucapan Allah yang ketiga PMI 1928, yang keempat
1930. Yang lain-lain ada tapi yang tidak ingin. Kalau ormas-ormas ini nanti saling berkonflik berkelahi, umatnya bingung. Maka perwakilan dari Muhammadiyah, perwakilan dari NU, perwakilan dari PMI, perwakilan dari PSIS, perwakilan dari Al-Irsan, perwakilan dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah, perwakilan dari Al-Wasiyah, perwakilan-perwakilan ini duduk bersama disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang duduk di MUI itu adalah perwakilan-perwakilan dari ormas-ormas, makanya dia disebut Majelis Ulama Indonesia. Sekarang, setelah Kesultanan tumbang, kita tak punya mufti. Pertanyaannya, siapakah yang punya otoritas untuk menetapkan sesat tak sesat? Majelis Ulama Indonesia. Ini elok-elok, ini nanti keluar dalam UAS ujian akhir semester. Dan kontak Majelis Taklim. Ini saya ceritakan alurnya dari pangkal. Nanti tiba-tiba orang bertanya, apa kapasitas MUI? Apa otoritas MUI? Ibu sudah bisa jelaskan. Sudah jelaskan Ustaz Somad kemarin, kenapa MUI yang punya otoritas? Panjang sejarahnya dari mulai sejarah lain. Saking panjangnya nanggung tak lagi. Tapi insyaallah selama hari ini direkam. Insumni direkam itu. This is meeting is being recorded. Betul sih kok. Pertemuan meeting ini direkam. Itu betul. Go eat, leave meeting. Aku di situ. Kalau lead meeting katanya, oh ya resiko berarti lead meeting. Ya, bahasa Inggris mesti bisa, tapi bahasa kampung jangan hilang. Ini tentang sekolah balik ceramah pakai bahasa ada pun dekadensi dan supremasi mengaku bahwa. Fuadi manazilan falillahi banin fa qusun an binauhu falillahi banin fa qusun an Wan Nur.